Kenalkan, nama saya Nilu Kudiminita Sari, kelas 6C, nomor absen 25. Saya akan menjelaskan bagian-bagian bunga. 1. Tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang menghubungkan bunga dengan batang. 2. Kelopak bunga. Kelopak bunga adalah hiasan bunga yang berada di bagian paling depan. Kelopak bunga berfungsi melindungi kuncup bunga. 3. Mahkota bunga. Mahkota bunga adalah perhiasan bunga yang indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga memiliki bentuk yang indah dan berwarna-warni. 4. Benang sari. Benang sari adalah bagian alat kelamin jantan. Benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat serbuk sari. 5. Putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Putik terdiri dari tangkai putik dan kepala putik. Di bagian bawah putik menggelembung. Di situ terdapat bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Bakal biji tersebut mempunyai dua inti, yaitu sel telur atau ovum dan calon lembaga. Terima kasih.